Beuh. Yang paket bikin empuk pak yang paket bikin coy. Selamat siang. Selamat siang. Oke, jadi sekarang kita mau membahas tentang yang Sabtu ini bakal kejadian nih. Bos. Sosenkyo 37-nya AKB48 untuk yang, single ke-37 ya. Ya. Rebirth Retriever. Yang bahwa jikalau sesungguhnya kita itemnya udah datang agak lama tapi telat kita ini kita review-nya tapi ya udahlah ya. Pemanasan nih. Seperti Sosinko yang punya kita juga itu selalu ada namanya preliminary result. Beneran. Result sementara. Mungkin bisa kita bacain dulu kali ya sebelum kita mereview. Nomor 16, Pak. Miyazawa Sai. Dari SNH dan SKE48. Iya, betul. Oh iya. Yeah. Ada kita dari Kita dari yang ke-15. Bibirnya, Pak. Kamara Haruka. Kamara Haruka yang mana ya? Gue belum tahu. Takamina, Yokoyama Yui, Mario Sumadoka, Kodama Haruka nih, demen nih gue nih. Iya, Matsumura Kaori, Shibata Aya, Yamamoto Sayaka, Matsuren, Shimazaki Haruka, Paruru, 4, Kasiwaki Yugi. Tiga besarnya, ada Ajurina, ada Mayu, sama ada Sashi. Sashi Hararino. Wah, nomor 1 terus ya. Kalau wishnya si Yuko sebelum great tempo hari, dia pengen si Sashi itu jadi orang pertama di 48 Family, yang di peringkat 1 selama 2 kali pemilihan berturut-turut. Kira-kira kenapa tuh? Karena belum pernah ada sebelumnya. Oh ya? Iya kan? Pertama dulu Achan. Achan jadi Yuko. Jadi Achan lagi. Terus satu jadi Sashi langsung ya? Apa? Mayu? Sashi. Sekarang ini dia, si Yuko tuh berharapnya si Sashi yang jadi menu. Yaudah, intinya kayak gitu. Sekarang kita langsung membuka. Buka. Oh my God. CD. Ini ada dua itu ya, dua iya, tipe. CD. Ini yang buat vote. Ada dia di luarnya juga ada nih. Yang ini isinya bikini. Ini kita dapat siapa nih? Ada Jurina, Mayu dan Sashi. Enggak ada orang kan? Langsung Pak kita buka yang ini, Pak. Buka. Ini yang tipe type A. Type A limited. Coba Pak, buka Pak. Dapat TP juga loh. Ada Yukirin dan Jurina. Yukirin. Sirup Aldo. Kita buka ya. Bau Jepang gua. So this is what Tokyo smells like. Wah, bau Akihabara banget ya. Gila. Jatuh. Tangannya Hakim nih ini. Tangannya Hakim. Bau umum. Langsung kita buka. Covernya. Covernya asik ya, luar biasa ya. Enak ya dilihat ya. Fontnya juga enak nih, sangat-sangat modern. Ngomongin font bikini terus, coba bukan sih omongin bikininya. Ada bikini nggak ada font? Simple. Ini nggak seperti yang sebelumnya ya. Yang jadi di sini kita dapat CD dan DVD. DVD. Pop banget ini, mana pop art banget nih. Ini warnanya tuh kayak bikini garis-garis gitu ya. Ada Tosca, ada kuning lemon. Wah, gila. Dua side sih kalau kata gue mengingat single-single yang pernah gue lucuti sebelumnya. Oh, ternyata adalah buku. Booklet. Isinya ada handshake. Sosenkyo ada. Sama kayak ini JKT ya. Bentuk-bentukannya juga. Iya, sama banget. Ada foto-foto lagi. Gila, ini sangat-sangat generous sih mereka. Coba JKT kayak gini. Bukan bikini maksudnya. Ada bukletnya gitu kan. lebih lucu. JKT bikini gimana, Tom? Apa? Gue sih gak menolak. Nah, gue juga gak menolak. Apa nih? Siapa nih? Burine Asu. Ini nilainya untuk desain sangat-sangat bagus ya. Bagus sih. Fresh banget. Oke, kita buka ya. Sama kayak tadi, Pak. Buka ya, Pak. Gila. Bau Tokyo lagi. Ada Mayu ya. Mayu tuh sekarang senternya ini ya. Labrador Retriever. Iya. Jadi kita dapat nih. Kita belum tahu nih siapa nih. Lemon. Oh my God. Pintel. Lemon Chan itu kalau di video klipnya satu-satunya yang gak bawa anjing. Kalau kalian perhatiin. Ininya timbul loh. Wow. Ininya Tom, bukan. Udah. Iya, sama-sama timbul, Pak. Saya bingung. Dapat vote juga dan. Oh boy, ini apa, Pak? What's this? Foto-foto lagi. Foto ini agak lebih sopan ya. Oh iya. So. Yo. Ini. Wah, my Oshi. Oh.
Ya habis dah copywriter. Apakah belakangnya asu lagi? Wah, lamburnya asu nih. Ya ampun. Sebenarnya asu melet, son. Ada sebuah kota. Ini lagu ini orang Belanda. Ini artinya Labrador. Kita harus lihat Labrador nanti ya. Ada yang live A. Tim A. RKC juga sebenarnya. Mm-hmm. Ada tim K di sini. Oke, gue yakin ada di B. Jangan B ya. Kemudian Core. Oke, bagus. Karena setiap tim dibikin lagi. Kalau di sini kan belum ya. Mungkin kita juga tahun lagi kalau di tim sini. Terus kan kita bisa contohin gimana caranya ini tau, Pak. Nge-vote. Nge-vote, oke. Kita vote ke Iko Marina, bukan? Tashima Meru. Iko Marina sayang, Pak. Dari Nogizaka, Pak. Tashima Meru. Wah, lu tai babi lo. Mending kita sweet. Mending kita sweet. Gue bisa premonition. Jadi orang itu pasti awal-awal bakal pakai gunting. Nah. Itu 70% orang Janken pakai gunting. Nah, tapi dengan gue bilang gini, lu bakal jaga-jaga gue ngeluarin kertas. Maka lu pasti ngeluarin batu. Kan gue pasti batu. Lu pasti jaga-jaga kertas. Jadi gue bakal pakai kertas in case lu pakai kertas atau risiko. Iya. Janken pon. Mampus. Jadi kita akan vote Tashima Meru. Jadi kita masuk ke AKB48-SoshinQ2014.jp. Kalau mau dipilih yang bawah. Ini timu sih, tim-tim. Oh, jadi ini kayak di-organize sesuai tim gitu ya. Kalau di atas sesuai member. Karena Tashima Meru itu adalah HKT48 tim H. Oke, sekarang kita pilih namanya. Tashima Meru. Tashima Meru itu yang ini nih. Wah, cinta itu breaking the language barrier, man. Yes. Wah, bener kan? Digit itu, number. Ini ada 16 keping potongan kode. Lu masukin 8 di atas, 8 di bawah. Ini kalau ada kolom di sini, lihat kita. JCB7. JC. Gila, gue nge-vote buat Tashima Meru. Ya ampun. So, kalau dia masuk Senbatsu, ada suara lu nyangkut ya. Iya. Yeah. Tapi dia paling undergirl, paling bagus, Pak. Sip. Kaya, ya, jadi begitu caranya. Kayak sesimpel JKT48 ya. Simple as that. Jangan lupa subscribe di channel kita. Follow Twitter di @notclipic dan di @official148. Ada fanpage facebook.com/ngedojkt. Ada SoundCloud. SoundCloudnya sekarang lagi itu ya. Lagi hiatus kayak. Hiatus ya, mungkin karena gue mau melatih vokal gue. Oke. Okay. Ntar jadi dangdut. SoundCloud.com/ngedojkt. Tapi dengerin aja yang lama-lama. Ada ya, radio. Ya, pokoknya tiap Jumat ada sekarang. Ntar tiap bakal diomongin. Jadi yang ada di FM, Pak, di radio kita di situ ya. Langsung ke Banten, Pak. Minum kelapa muda ditemani sepotong roti. Dimanapun kalian berada, tetap ikutin Ngadol JKT. Siap, dia bukan gitu lagi. Spekulasi bangsat, silakan. Jadi dari 16 yang kepilih kan kita udah tahu preliminary resultnya tadi kan, Pak. Tapi menurut tuh dengan beberapa kasus yang terjadi kayak bakal ada perubahan suara yang agak signifikan. Kayak Anin KW kan. KW yang kemarin diserang itu. Menurut lo bakal itu nggak? Menarik simpati nggak? Kalau di Indonesia sih bakal menarik simpati, Pak. Tapi apakah siaran ini akan nomor 1 lagi? Dilihat dari yang selisih sama nomor 2 10.000 poin lebih, kayaknya bakal masuk lagi, Bang. Center lagi ya dia.